satu. Apa sih yang mendorong untuk rela untuk menjadi petugas di sini udah? Kebetulan saya memang dari mahasiswa itu aktif di organisasi, salah satunya Mapala. Terus saya juga tergabung dari tim bantuan medis, sering aktif di Jawa Tengah bersama teman-teman Basarnas. Jadi memang basic saya ini sering kegiatan sosial. Tidak, sebelumnya sudah berkonsultasi barangkali dengan keluarga untuk terjun di sudah. Responnya seperti apa tuh? Ada yang mengizinkan, ada yang berat hati. Kalau terutama bapak dengan ibu gimana? Kalau orang tua selama itu untuk kebaikan nggak ada masalah. Sering, sudah berapa lama tidak pulang ke rumah? Dari tanggal 21. Tanggal 21 belum pernah. Tapi untuk komunikasi seperti apa nih dok? Video call. Sudah berkeluarga Pak? Sudah Pak. Sudah. Istrinya berarti juga di rumah barangkali nanti? Di rumah Pak. Di rumah. Maksudnya sendirian? Bagaimana? Sendirian sama anak. Anak ada berapa? Dua Pak. Anak dua. Usia yang paling ini? Yang paling kecil jalan 3 tahun. Hmm. Yang nomor 1 itu jalan 5 tahun. Gak nyariin gitu Pak? Video call aja. Dan paham tidak kalau memang kondisinya situasi seperti ini? Mereka tetap kangen. Nyuruh kita pulang. Cuman kayak saya kan tak mungkin bisa pulang rumah karena resiko untuk membawa virus untuk keluarga. Bang, untuk prosedur penanganan pasien di dalam seperti apa tuh Bang? Untuk prosedur sesuai SOP yang ada, yang sudah dibuat sama tim kerja cepat